barangkali ada teman-teman yang hobi mancing untuk berlibur, nyantai-nyantai mancing di sini, monggo. Oh, jadi living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda, Wak Daniel Studio. Kali ini kita berada di tengah laut. Tadi saya berputar-putar keliling melihat ada bahkan yang beda dengan yang lain. Nah, kebetulan saat ini saya bertemu dengan pemilik bakan ini. Kita tanya-tanya untuk apa kira-kira bakan yang unik dan beda dengan yang lain ini. Tetapi sebelumnya, ingat, silakan like jika suka dengan video ini. Bagikan kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe agar Anda dapat pemberitahuan ketika saya update video terbaru di channel ini. Saat ini saya lagi ditemani oleh pemilik bakan. Kita kenalan dulu. Siapa namanya, Pak? Nama saya Pak Mat Kohar. Pak Mat Kohar. Ya. Ini memang nelayan asli daerah sini, Pak ya? Ya, saya asli sini. Kalau tadi saya lihat kok beda dengan bakan yang ini. Tujuannya untuk apa tempat ini sebetulnya? Sebetulnya tempat ini dulu mulanya itu saya buat ranjang untuk cari ikan di malam hari. Kemudian saya ubah konsep menjadi sebuah ternak rumpon kerang hijau. Itu Pak, kerang hijau. Ya. Tadi saya lihat dari tepian sampai ke sini ternyata kok kalau rumpon itu kan biasa-biasa saja. Jadi ada ya. Tidak ada tempat ini kelihatan permanen seperti ini. Ada tujuan lain selain ya, selain kerang hijau? Iya, memang ini selain saya buat, saya ubah menjadi rumpon kerang hijau, kemudian saya buat amben-amben ini, bangku-bangku tempat duduk untuk nyantai-nyantai. Barangkali ada teman-teman yang hobi mancing untuk berlibur, nyantai-nyantai mancing di sini, monggo. Oh, jadi untuk selain itu, untuk kerang hijau juga menyediakan fasilitas untuk mancing, yang hobi mancing di sini. Mancing di sini ya. Kalau biayanya seperti apa? Kalau di sini itu umumnya itu kalau mau mancing itu sewa perahu, Pak. Sewa perahu biasanya per perahu itu 400 atau 500 per perahu. Per perahu. Kemudian di sini saya buat perorangan aja. Saya buat perorangan berbayar 100.000. Saya antar kemari, kemudian bila mau balik bisa hubungi saya jemput. Dengan biaya minim 100.000. Tapi tidak bisa pindah-pindah berarti, Pak ya. Bisa di sini aja. Di sini sepuasnya di sini. Saya antar ke sini pagi, ya misalnya mau satu hari di sini, monggo. Saya balik rumah, kemudian hubungi kamu mau balik bisa nelpon saya jemput. Kalau saya ambil. Misalnya seharian di sini, kemudian butuh makan minum seperti apa? Ini kan di tengah laut ini. Oh, berarti kalau misalnya bekalnya habis, kok masih mau nyantai kan? Gitu ya. Bisa saja hubungi saya nanti mau beli apa, mau beli nasi, kan mau beli kopi. Nah, bisa hubungi saya belikan, saya bawa ke sini. Bisa diganti di sini, saya belikan dulu. Ada biaya tambahan selain biaya kopi? Nggak ada, saya antar ke sini sudah nggak ada biaya tambahan, cuman biaya beli kopi atau yang lain itu aja, kena beli sendiri.
Terus selain untuk ternak kerang hijau, kalau biasanya tempat lain kan ada apa namanya aksesoris yang lain, misalnya ditanami jebakan dan sebagainya, apakah juga ada jebakannya di dalam? Oh ini ya juga saya persiapkan, samping kerang hijau juga saya persiapkan untuk jebakan ikan atau perangkap ikan. Bisa diambil dalam masa 1 hari atau 2 hari bisa diambil itu jebakan atau perangkap ikan ini. Terus informasi untuk di tempat ini biasanya yang paling mendominasi ikan jenis apa? Di sini itu yang paling mendominasi itu ikan kerapu, Pak. Ikan kerapu ya. Ikan kerapu yang lain? Yang lain juga ada barakuda, barakundi, ikan tambal, ikan semadar, ikan kiper lah itu ya. Kiper. Nah, kiper. Bisa dipancing juga ikan kiper. Bisa, Pak. Ikan semadar, ikan kiper bisa dipancing. Oke teman, jadi bagi komunitas mancing mania, saya kira rekomendasi ya, recommended banget untuk datang ke tempat ini. Nanti lokasinya saya share dan bisa menghubungi Pak Mat. Pak Mat ya. Nah, nanti saya serahkan juga nomor telepon WA-nya di deskripsi. Terus kapasitas dari bakan ini untuk mancing kira-kira bisa ditempati orang rombongan berapa ya? Ini perkiraan saya bisa dimuati 20 orang. 20 orang ya, bisa. 20 orang bisa. Tapi ini belum masih pemula ini ya. Ya, ini masih dalam pemula, masih proses, belum siap sepenuhnya ya. Dalam berjalan, sambil berjalan saya selesaikan untuk pembuatan untuk nyantai mancing ini. Oke, jadi teman, saya kira recommended banget untuk mancing di tempat ini. Di samping sudah ada atapnya, kemudian ada semacam apa ya, jerambah-jerambah untuk agar kita tidak terjebur ke laut. Di sekeliling juga dipasang bambu-bambu dobel sehingga tidak mengkhawatirkan ketika kita mancing. Jadi saya rekomendasikan Anda untuk datang ke tempat ini. Kalau misalnya ada orang lain yang tanpa melalui Pak Mat, kemudian sandar di sini, kira-kira biaya juga enggak? Kalau soal itu, ya tolonglah dikasih kena biaya, dikena kontribusi untuk parkir. Misalnya orang teman-teman yang punya kawan terus dibawa ke sini, monggo. Tapi ya tolong dikasih kontribusi, ada kontribusinya. Karena ini juga berbiaya. Ya, ikan ini juga saya buat, ini juga menelan biaya, Pak. Iya. Mohon pengertiannya. Tempat sudah enak, nyantai kok dibuat sebegitunya kan ya kurang. Ya, tolonglah dikasih kontribusi bagi teman-teman. Monggo, kalau punya teman bawa ke sini sendiri, bawa perahunya sendiri, monggo. Dan cuman tolong dikasih kontribusi gitu loh, Pak. Oke teman, jadi demikian tadi ngobrol kita dengan Pak Mat untuk lokasi pemancingan, untuk lokasi rumpon dan juga ternak kerang hijau dan juga pemancingan ini. Jadi saya rekomendasikan Anda datang ke tempat ini untuk sekedar berlibur atau menikmati pemandangan, indahnya pemandangan laut dan juga bermancing mania. Oke, terima kasih Pak Ahmad Kohar, omong-omongan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan usahanya lancar, amin, sukses, dan dapat rezeki yang barokah. Ya, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Ya. Selamat bekerja dan tetap semangat. Oke, pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Pak Ahmad Kohar, selaku pemilik bakan. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang hobi mancing, silakan datang dan lihat informasi di deskripsi di bawah video. Silakan like jika suka dengan video ini, bagikan kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe agar Anda dapat pemberitahuan ketika saya update video terbaru di channel kesayangan Anda ini. Seperti biasa, tombol subscribe-nya ada di bawah. Selamat berjumpa kembali dan salam mancing mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I work hard or live at my pace. You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.